pertama saya harus berterima kasih sama coach, sama teman-teman yang hari ini kita kerja keras, kerjasama. Ya, alhamdulillah hasilnya positif yang pertandingan pertama di kandang sendiri ya. Motivasi kita seperti coach bilang, saya baca di sosmed, 10 tahun terakhir tidak pernah menang di laga pertama. Alhamdulillah hari ini kita bisa pecah dengan kemenangan. Ya, semoga kedepannya kita bisa dengan jalur positif ya, karena tujuan kita itu adalah Liga 1 ya. Alhamdulillah kita bisa menang hari ini, tapi kita tetap harus dengan rendah hati, karena gak lama lagi kita harus ada pertandingan lagi, kita harus persiapan ya. Mudah-mudahan semua baik dan lancar untuk kita. Ya, ini alhamdulillah bisa pertandingan pertama dan gol pertama di Persela ya. Minggu yang saya lewati, saya pribadi ya, sedikit berat ya, karena ada beberapa sesuatu yang saya hadapi sendiri yang saya tahu ya. Tapi alhamdulillah dari luar sampai masuk di dalam lapangan ini, alhamdulillah nggak ada yang mengganggu ya, yang saya hadapi, yang saya pribadi ya. Pertandingan pertama ini sangat senang, dan ini kemenangan ini sebenarnya ini untuk keluarga saya yang kita mungkin Haji yang tahu ya apa yang terjadi di keluarga ya. Ya, mudah-mudahan sih di cetak gol ini hari ini bisa dijalan terus ya sampai final, dan kita bisa semua yang ada di sini kita bisa selebrasi nanti di akhir kompetisi.